Wah, ini jagungnya. Halo, assalamualaikum guys. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya di Blog Bebas. Oke, pada kesempatan pagi ini saya mau berbagi ya, mau upload video perjalanan saya ke ladang ya guys, ke kebun guys. So inilah jalannya, jalan menuju ke kebun. Kalau dari rumah saya jarak tempuhnya mungkin dalam 15 menit ya guys. Ini saya lewat jalur ini. Ikuti keseruan perjalanan saya ya guys. Sekarang udah di kampung jadi harus pergi ke kebun. Inilah kondisi jalan kampung di ini. Kalau ini di apa ya, di kampung sebelah guys. Sebab kebun saya harus melalui kampung sebelah, jadi saya ingin ikut di jalan kampung sebelah, bukan di kampung saya. Ikuti perjalanan saya sampai ke kebun. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya guys. Pagi ini cuacanya cerah banget. Guys, biar nggak kelaparan. Ini indah banget guys. Masih banyak jagung. Ini jalanan turun, ekstrim banget. Mungkin saya akan membuat dua part nanti ya guys. Part pertama yang ini, nanti lagi yang masuk kebun mau jalan kaki, mau part yang kedua. Tuh jalannya turun banget guys. Ada comel. Wow, ini jalannya tajam sekali, curam sekali ya guys. Harus ekstra hati-hati di licinnya. Saya lama banget ya naik motor, jam jalan kampung saya jarang pulang. Biasanya kalau di Malaysia kan jalannya lebar banget kan, meskipun di kampung jalannya lebar. Ini turunan tajam lagi. Kalau videonya goyang-goyang, sebab ini saya pegang.
jembatan itu masih jarang-jarang guys. Ya enggak ada kalau di kampung saya. Jual sayur. Kalau di kampung tuh jual sayur kayak gini guys, keliling pakai Grand Max. Keren ya kalau punya usaha kayak gini. Kita belok di sini. Belok lagi guys. Belok lagi ya sini. Oke guys, saya mau coba turun saja. Tadi di sana ya jalan besarnya. Oke, saya akan mencoba turun. Ini jalannya lagi ekstrim. Semoga selamat. Gila. Sana banyak, sana jurang guys. Di sana jurang. Saya rasa sampai sini dulu, dan karena jalannya tak boleh. Nah, tak boleh kan? Oke, saya sampai sini dulu. Kena jalan kaki, nanti sampai kebun dalam. Oke guys, kita akan lanjut jalan kaki. Jalannya ekstrim guys ya. Nanti dekat sana di sana itu ladang kita, kebun kita ya guys. Mau pergi kebun bawa motor ya. Keren keren guys, keren. Ini tuh orang ya. Nah, itu dilihat. Ayo terus, terus. Ayo, jadi siap. Wong-wong ya, mirip wong-wong. Bapak karo iya, ini ada kona ya. Banyak semut guys. Oh ya, kita bisa lihat ya, bawa motor kan. Sampai kebun-kebun guys. Wah, ini kebunnya. Jalan setapak. Tahun ini hujannya enggak begitu, musim penghujannya enggak begitu lebat ya guys. Jadi area sawah enggak sini kurang, di daerah sini kurang. Nyemprot apa man? Nyemprot jagung? Dugur kan ah?
Iya nih. Duitan kono? Masih kena. Nanti lah. Apa perasaan kau lematik? Gak jangan kau.